pada pintu hidup terakhir di bibir maut. Tubuhku terlantar, kain putih tersemat kemas. Apa yang terpandang dari dinding-dinding kaku? Ketika itu, jangan kau memberiku kehidupan palsumu. Pontarkan saja mesin dan alat bantuanmu. Kurelakan pembaringanku ini untuk suatu kehidupan baru. Kurelakan tubuhku ini untuk insan yang lain dalam rahmat lindungan ilahi. Dengan kasih dan harapan, kuberikan penglihatanku kepada lelaki itu yang tidak pernah melihat terbitnya sang mentari, yang tidak bisa melihat wajah comel anak-anak kecil atau cinta dari mata seorang wanita. Ambillah sel pada tubuhku. Biarkan ia membiak dan hidup, agar suatu hari nanti seorang lelaki bisu mampu bersuara dan seorang gadis pekak dapat mendengar rintikan hujan di jendelanya. Jika masih ada yang perlu ditanam, biarlah yang ditanam itu adalah kesilapanku yang lalu, kelemahanku dan segala prejudisku terhadap teman-temanku dulu. Jika ada kesempatan ingin mengingati diri ini, lakukan ia dengan berbuat baik setulus hati, dan kata kepada mereka yang memerlukanku, jika kau penuhi apa yang telah kupinta, diriku akan terus hidup selamanya.